Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan azima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah yang singkat ini, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat sempat, sehingga kita semua diberi kesempatan dan kelapangan hati untuk menunaikan kewajiban sholat Jumat di momentum bulan Rajab dan Isra Mi'raj tahun 1444 Hijriah. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Sosa Alam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mujizat terbesar Al-Quran, Nabi yang melakukan perjalanan gaib demi menjemput perintah sholat. Semoga dengan seringnya kita bersolawat, kita akan mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada hari yang berbahagia ini, khotib mengajak diri khotib pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Takwa begitu penting, karena hanya dengan takwa yang istiqomahlah kita dapat selamat menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, pada kesempatan ini khatib akan menyampaikan khutbah yang berjudul pentingnya salat bagi diri dan umat. Pada dasarnya hal terpenting sebagai penilaian kita terhadap ketakwaan adalah salat kita. Mari kita bercermin, apakah kita sudah rajin sholat sesuai yang diperintahkan? Apakah kita sudah khusyuk dalam menjalankan sholat? Apakah kita sudah melaksanakan segenap ibadah sholat sunnah sebagai penyempurna bagi kekurangan-kekurangan kita ketika mendirikan sholat fardu, atau malah sebaliknya? Semakin kita merenung, semakin tersadarlah oleh diri ini bahwa ibadah sholat yang kita lakukan masih banyak kurangnya. Jemaah sholat Jumat rahimakumullah, menilik dari pengertiannya, secara etimologi sholat adalah doa. Bila kita cermati lebih detail, memang setiap bacaan doa itu mengandung doa. Mulai dari takbiratul ihram, doa iftitah, ruku, i'tidal, sujud, hingga salam, semuanya mengandung doa. Adapun dari segi istilah syariat, sholat adalah suatu ibadah yang terdiri dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan tertentu sesuai syariat dan rukun, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.
Salat tidak boleh asal gerak dan asal baca, karena tata caranya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kalamnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku melaksanakan atau mempraktikannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berdasarkan sejarah, perintah sholat diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menunaikan Isra Mi'raj. Hal tersebut tertuang dalam Quran surah Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal lazi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul basir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad naik menuju Sidratul Muntaha, kemudian bertemu secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu itulah Rasulullah mendapat perintah salat sebanyak 50 kali dalam sehari. Seketika itu Rasulullah kembali bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Namun Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa umat tidak akan sanggup melaksanakan salat sebanyak 50 kali dalam sehari. Nabi Musa alaihissalam pun meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala seraya memohon keringanan. Akhirnya perintah salat pun dikurangi 5 terus menerus, hingga akhirnya ditetapkanlah salat wajib 5 waktu sehari semalam. Dari kisah turunnya perintah salat tersebut, para ulama beranggapan bahwa ada keistimewaan khusus dari ibadah ini karena Rasul bertemu secara langsung dengan Allah di tempat yang Allah kehendaki. Salat merupakan amal ibadah yang pertama kali akan ditimbang kelak di yaumul hisab. Jika seorang hamba baik salatnya, maka akan menjadi baik pula lah seluruh amal perbuatannya. Sebaliknya, jika seorang hamba jelek salatnya, maka akan menjadi jelek seluruh pula amal perbuatannya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, berbicara tentang baik atau buruknya sholat, sesungguhnya hal ini tidak dipandang dari seberapa rajin seseorang pergi ke masjid, melainkan juga kebenaran tata cara dan ketentuan dalam sholat itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui, ada 3 syarat diterimanya amal, yaitu keikhlasan dalam mengerjakan, adanya ilmu, dan sesuai dengan syariat. Ibadah salat pun begitu. Jika salat dikerjakan tanpa ilmu, dengan niat hanya pamer, tidak sesuai syariat dan tidak khusyuk, maka sungguh kita termasuk orang yang sangat merugi. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Yang artinya, telah beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Quran surah Al-Mu'minun ayat 1-2. Khusyuk pada ayat di atas tidak hanya berkaitan dengan sempurnanya gerakan dan bacaan, melainkan
juga melakukan salat dengan menyertakan jiwa dan raga untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Salat merupakan sebesar-besarnya syiar agama dan sebesar-besarnya tanda iman. Salat merupakan tanda syukur para hamba atas nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan bukti bahwa salat sangat penting bagi kemaslahatan diri dan umat. Jika salat yang kita lakukan itu benar, maka Allah menjanjikan bahwa salat yang kita dirikan akan menjaga diri dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-ayah. Yang artinya, dan dirikanlah salat karena sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Dari ayat di atas, secara tidak langsung kita dapat memahami bahwa ibadah salat yang benar dapat membentuk karakter diri dan karakter bangsa yang mantap. Coba kita bayangkan, jika di setiap desa atau daerah punya masjid yang selalu penuh dengan jamaah di setiap waktunya, secara otomatis kegiatan bertajuk kekejian dan kemungkaran akan berkurang. Sebaliknya, jika masjid hanya penuh di hari raya yang dua saja, maka kegiatan seperti foya-foya dan kesibukan dunia lainnya bakal lebih banyak diselenggarakan di masyarakat. Jamaah Jumat rahimakumullah. Momentum Isra Mi'raj 1444 Hijriah tahun 2023 ini sungguh menjadi kesempatan besar bagi kita semua, baik secara individu maupun umat, untuk menyempurnakan salat. Salat yang benar akan mampu membangkitkan nilai-nilai akidah, akhlak, moral, hingga kerukunan antar sesama muslim. Ketika umat muslim senantiasa memakmurkan masjid dengan melaksanakan sholat berjamaah, maka gejolak negatif dan perselisihan di masyarakat akan berkurang. Lebih khusus daripada itu, hati kita insya Allah akan dijauhkan dari sifat-sifat kemunafikan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buya Hamka pernah berkata bahwa jika ingin melihat orang Islam, maka lihatlah ketika hari raya Idul Fitri, itulah orang Islam. Tetapi jika ingin melihat orang beriman, maka datanglah ke masjid pada saat salat subuh didirikan. Maka darinya, mudah-mudahan bulan Rajab dan momentum Isra Mi'raj menjadi pelecut semangat tiap-tiap diri dan umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan diri, keluarga, dan umat. Harapannya tiada lain ialah agar terbangun masyarakat yang Islami dan bermoral mulia, berakhlakul karimah, dan berkerukunan serta berkesatuan melalui salat berjamaah di masjid-masjid, musola-musola di sekolah maupun tempat kerja, dan dimanapun tempat yang selainnya kita mengagungkan nama Allah Azza wa Jalla. Marilah bersama-sama kita tegakkan agama Allah. Mari kita sempatkan untuk duduk sejenak bersama keluarga untuk menceritakan kepada anak tentang segenap pelajaran tentang sholat yang bisa dipetik dari peristiwa Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk menggapai jalan yang lurus, dikuatkan hati untuk istiqomah merengkuh ketakwaan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim.